komen juga. Saya ingat bila dua perkara yang berbeza lah. Maksudnya inisiatif di peringkat kami sebagai masyarakat sivil untuk advokasi dan juga kita gerakkan kempen bantuan kemanusiaan. Tetapi di peringkat diplomasi yang lebih tinggi, saya fikir itu ketetapan yang boleh dibuat oleh mana-mana pihak, utamanya di peringkat negara itu sendiri. Dan boleh juga digerakkan oleh DPMM dan juga MTEM sebagai contoh untuk mendesak supaya lebih ramai kita kata rakan-rakan yang melakukan perdagangan ini untuk tidak terlibat lagi dengan Myanmar. Tetapi saya fikir juga faktor ekonomi ini kita kena, faktor kemanusiaan ini kita kena above all lah. Kita jangan melihat isu ini sebab atas sentimen kewangan, ekonomi, keuntungan, maka kita pejam sebelah mata. Dan saya difahamkan juga dalam konteks Malaysia tu sendiri, kita antara negara terbesar juga dari segi perdagangan dengan Myanmar. Juga kita ada banyak kita kata estate, kita ada perdagangan dan juga ada beberapa syarikat multinasional yang sedang melabur di dalam konteks Malaysia, dalam Myanmar tu sendiri. Dan Malaysia juga antara negara yang kita kata mempelawa ataupun menjemput Myanmar masuk ke dalam ASEAN. Ini satu perkara yang kita sebagai satu nilai sentimental yang sebenarnya Malaysia ada sesuatu willpower yang sebenarnya boleh kita lakukan. Dan barang diingat juga bahawa pada tahun ini, Januari 2017, Malaysia telah kita kata menjadi tuan rumah bagi persidangan menteri-menteri luar khusus berbicara tentang soal Rohingya. Jadi baru saja, saya ingat dalam tempoh 8 bulan resolusi perkara-perkara yang dibincangkan adalah perkara yang saya fikir cukup sama dan tidak berubah. Mungkin modus operandinya hanya berbeza. Sekarang ni disebutkan tentang influx yang masuk kebanyakan ke Bangladesh, tetapi root cause-nya masih lagi sama. Sebab tu kami juga ingin mengusulkan ataupun kita menggesa pihak kerajaan terutamanya OIC sebagai contoh untuk re-examine ataupun kita buat re-assessment balik dapatan-dapatan yang telah kita kemukakan dan bincangkan dalam sidang-sidang khas yang telah dianjurkan khusus berkaitan dengan isu Rohingya ni. Ini satu ketetapan yang perlu kita buat sebab sekarang ni banyak cadangan usul yang dibuat. Turki pun nak buat juga OIC meeting. Saya ingat kita pun sebut juga pada Kementerian Luar dan bila mana kami juga dipanggil bersama-sama dalam mesyuarat penyelarasan bantuan kemanusiaan ini melibatkan NGO-NGO dan juga pihak Kementerian Luar. Jadi kita juga mengusulkan perkara yang sama. Tidak cukup sekadar, saya ingat ni makluman ataupun cadangan peribadi kita sendiri, tidak cukup sekadar kita kata Perdana Menteri menyuarakan bantahan dan juga menyebutkan dalam ucapan beliau dalam beberapa siri bantahan itu sendiri, tetapi paling tidak seperti mana yang ditunjukkan oleh Turki sebagai contoh. Hari ini kita tengok bahawa First Lady Turki berada di Bangladesh. Maksudnya kita kata bercakap dan kita buat. Sebab tu sendiri saya ingat Malaysia, saya kata kalau boleh hantar isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah, pergilah, pergi tengok sendiri ke Myanmar ke atau pergi ke camp tu. Saya kata kita memang contoh, contoh yang terbaik. Maksudnya kita tunjukkan berdasarkan pada toladan. Maksudnya kita sebut bantahan kita, kita hantar ke pimpinan kita, hantar dengan Datuk Seri Hanifah Aman sama dengan isteri Perdana Menteri, buat bantuan seperti mana yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi sokongan tu saya ingat lebih power lah berbanding kita ni di peringkat NGO. Mungkin Abang Syed sebut tadi 100,000 bagi kami dah banyak lah. Kalau bagi kerajaan 10 juta diumumkan dalam OIC meeting tu. Tapi penyelesaian sebenarnya bukan kerajaan. Maksudnya di peringkat dia lah kan. Nak beritahunya bahawasanya sekarang kalau kita nak arahkan ASEAN memang sampai kiamat. Sebab ASEAN non-interfere. Ya, dasar tu kita kena sebut lah untuk ubah. Ya, ya. So you all sebenarnya.